Selamat ke PTP Urban Town Karawang. Terima kasih, Kak. Hai, Abi. Kita mau take video ya. Oke, gue udah ketemu nih sama Abi. Gimana, Kak? Gimana? Kita mau ngapain di sini? Kita mau take video loh. Ngedadak ya, Kak, ya? Hai guys, kita sekarang mau take video ya, mau reaction dan sekarang kita dapat endorse lagi. Dan kita di endorse dan disuruh nyobain ruangan show unit ya. Show unit, show unit yang ada di PP Urban Town. Kita lihat ya. Oke, kita lihat ya ruangan show unitnya seperti apa. Check it out. Wow. Udah kayak apartemen ya, Wak ya? Emang ini apartemen. Berarti kita kan tidurnya di sini. Iya, oh my god. Kita kan dapat dua kamar nih. Satu kamar, masing-masing satu kamar. Ini kamar siapa nih? Ini kamar aku tadi. Lucu ya, mendapatkan banget. Nanti kamu di OYO juga bisa. Ya, nanti aku di kamar satu lagi ya. Oke. Hai, welcome to our channel. Balik lagi bareng Double. Dan kita balik lagi ya, Kak, ya. Dalam suasananya PP Urban ya, masih di PP Urban ya. Kita kali ini masih dapat endorse lagi nih dari PP Urban. Dan kita ini ada di salah satu kamarnya yang ada di PP Urban Town. Dan ini kita bermalam di sini ya. Bermalam di sini. Terima kasih PP Urban Town. Dan kita masing-masing dapat satu kamar. Satu kamar. Bisa masukin tamu ya. Buat kalian yang ingin mencari hunian mewah tapi murah, bisa langsung hubungin ke Instagramnya PP Urban Town atau ke marketingnya langsung ya. Dan buat kalian anak-anak muda yang masih jomblo yang mungkin pengen ngekos tapi rasa apartemen, bisa juga di sini ya, Kak, ya. Bisa. Dengan cuman per bulannya tuh antara 2 sampai 3 juta dan itu kalian bisa menikmati fasilitas yang ada di PP Urban Town. Atau mungkin kamu juga mau hunian yang kosongan dalam arti. Jadi kamu mau bawa barang-barang kamu sendiri nih atau bawa aset sendiri bisa juga itu per bulannya 1,6 kalau enggak salah ya. Dan atau gak mau ribet juga buat kalian yang ingin cuman staycation satu malam, dua malam, tiga malam, ada tenang, ada apa? Oyo. Bukan cinta satu malam ya, Wak? Bukan. Staycation. Jadi kalian bisa langsung cek di aplikasi Oyo-nya juga. Pokoknya semua itu di sini lengkap ya. Mau ada mau ngekos, mau staycation, atau mau apartemen, ada semua. Oke, kali ini kita mau reaction Vina Fan ya. Dan kali ini dia kolaborasi bersama siapa? Gak tahu. Sama Mas Al. Oh, Mas Al lagi. Mas Dance Cover tapi ya. Bukan Dance Cover. Sekarang itu lebih ke parodi. Dan judulnya kalau gak salah tuh tip-tip surat kecil untuk Tuhan. Tip-tip Barsyapani. Oh, tip-tip Barsyapani. Iya. Film yang diperanin kalau gak salah tuh sama Akshay Kumar sama... Two hours later. Kita nyontek aja. Kalau gak salah kita juga pernah nge-react tip-tip Barsyapani cuman versi yang... Bayu Production. Gak salah itu udah pernah dibawain sama Bayu Production. Oh, yang diperanin oleh Katrina Kaif sama Akshay Kumar. Filmnya tuh Surya Fancy. Judul lagunya Tip-Tip Surat Kecil Untuk Tuhan. Kareo. Kalau nggak salah Surya Fancy itu kemarin film yang sempat kita react dance covernya Kapina. Sama yang Naca. Naca.
Ini Surya Pansi juga. Ini Surya Pansi juga. Oh, berarti ini salah satu film, satu film ya. Oke. Okay. Kali ini juga dia masih berkolaborasi bersama Al. Lagi-lagi Al ya. Yang Dede Pedi kemana ya? Sibuk mungkin ya. Mungkin jauh juga kali ya. Dan sekarang ada Al. Tapi gak apa-apa sih, Al juga lucu. Gak mengurangi rasa kagum saya untuk melihat reaction-nya Vina Fan. Nih, kita kan sekarang dua kamar. Bisa kali ntar Al kesini. Al, Pedi, dan yang lainnya ke kamar gue dulu. Bisa kali ke kamar. Gantian ya kak, kalau enggak kita pesta di sini semua bareng bareng. Atau enggak mungkin Al sama Pedi di ruangan kamu dulu atau gue sama suaminya Vina Fen dulu. Eta bang. Oh iya, dan kali ini katanya ada yang DM gue juga di video parodi Vina Fen sama Al ini ada yang beda nih. Apa tuh? Mereka sekarang agak lebih ke panas-panas gimana gitu. Ternyata Vina Fen sekarang nggak panas sama Pedi, panas sama ya, sama Al juga ya. Sekarang mereka lebih lebih dominan ke parodi-parodi yang agak hot hot gitu. Penasaran nggak sih? Penasaran banget. Sehot apa Mas Al? Ada dengan buka-bukanya nggak sih? Buka-bukaan kayak nggak ada mungkin ya. Atau gue berharapnya ada sih. Cuman nyosor-nyosor ada kali ya. Enggak, kita kan udah lihat si Anu. Nganu, nganu. Masalah kita belum nganu nganu ya. Dan gue berharapnya di sini nganu nganu juga ya. Oke, sebelum kita reaction jangan lupa untuk di like videonya, subscribe, komentar di bawah, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Dan ini dia videonya. Check this out. Oh. Oh, di taman bermain. Oh, ini yang kemarin di Instagramnya ya, dia foto pakai baju silver itu. Oh, ini. Oh. Gue suka banget ketika Vina pakai baju yang benar-benar plek badannya gitu loh. Tapi dapat aja ya, dapet. Kayak apa, hiburan malam pasar malam kan, kok banyak putarnya. Hujan buatan bukan sih? Hujannya beneran mungkin ya. Soalnya kita lagi musim-musim juga. Musim juga ya. Beneran kali dia hujan-hujanan. Gak ada DDPD, Mas Al juga lumayan loh. Udah berani nakal ya kan? Kata gue juga aku udah berani nakal dia, Bo. Cuman Vina yang bisa bikin mereka nakal. Oh, dikasih lampu-lampu gitu sama kayak yang fit di bawahnya ya. Gue pegang. Oh my god. You so hot, Vina. Oh my god. Oh, slow mo. Lu sampai nolong luda lo. Ganteng gak sih? Adegan terakhir gue speechless sumpah. Ini tip-tip paling lagi. Ini
Titanic apa titip pasapati? Titanic ya. Maksudnya gue speechless banget kali ini Al berani beradegan hot. Menurut lo gimana? Gak nyangka banget, gak nyangka. Maksudnya tuh kayak ibaratnya Al setahu gue ya kayak muka-muka polos. Beneran cuma Vina deh yang bisa bikin anak polos, anak di bawah umur bisa nakal gitu. Pengen dong di bawah nakal. Gue pengen deh masuk tim manajemennya Vina gitu ya. Apa mau dibawa orang sama Kavina ya? Ya gue nakal sama yang lain, masa nakal sama Kavina sih? Nakal dalam artian beracting ya? Beracting maksudnya, adu acting yang orang gak berani acting, gue acting. Tapi bener eksekusi di video ini tuh bener-bener banget. Dan gue puas banget sama hasil video parodi kali ini. Yang dibuat ngerekamnya juga ini maksudnya si efek-efek dari videonya itu juga bagus banget ya tadi ya. Mungkin ini karyanya Kak Bagas Putra. Dari yang tadi yang adegan slow-mo-nya itu dapet banget sama banget sama yang di titik kecilnya itu. Dan gue suka banget kayak apa adegan tarinya Kak Pina di sini di bawah hujan-hujan gitu. Dan busananya juga busananya I like it. Dan tadi pas gerakannya waktu dia ngedance berdua tuh yang diangkat Finanya itu nempel banget sama Al. Pokoknya Vina Fan juara tuh ya untuk urusan berondong-berondong gitu ya. Dan untuk Vina Fan-nya sendiri itu meraninnya itu gak nanggung-nanggung ya. Totalitas banget dari bajunya, kostumnya. Pokoknya kostum sih menurut gue. Tapi gak cuma kostum sih sebenarnya. Kayak ibaratnya udah pakai kostum kayak gitu basah. Dan itu kan gerakan tarinya yang lumayan harus energi ya. Dan itu gak menghalangi Kak Vina buat gitu maksudnya. Dapatlah gitu gerakannya. Kalau misalkan orang lain yang meranin belum tentu kan maksudnya mau disamakan bajunya benar-benar persis sama kayak di film gitu loh. Pokoknya buat Vina Fan sama Al kali ini keren banget ya. Gue speechless banget buat Al. Dan emang kita tuh kangen parodinya Alpina ya. Soalnya kan kemarin-kemarin udah dua kali itu dance cover. Dance ya. Cover semua. Dan untuk Al gue kira cupu ternyata suhu ya. Suhu banget, terima kasih yang udah DM, yang udah ngasih tahu videonya, Vina Fan spill-nya kayak gimana. Ternyata bener ya, harusnya aja tuh diterusin lagi tuh yang dari mobil kemana gitu ya. Gua tuh tetap ya kalau ibaratnya kayak gitu tuh kita penasaran sama bloopers-nya ya. Bloopers-nya tetap sih, ujung-ujungnya kayak gimana ya. Oke, thank you guys untuk reaction kita kali ini. Semoga kalian juga terhibur. Dan kalau misalkan ada video-video yang mau di reaction lagi, tinggal di komen di kolom komentar atau DM di Instagram kita, oke? Oke. Oke, sampai ketemu di next video selanjutnya. See you, dadah, bye-bye.